perceraian. Nah, begitulah. Jadi saya melihat judul ini bagus juga ini perceraian, walaupun amit-amit ya dari keluarga apa yang jangan sampai ada yang seperti itu. Jangan terlepas seperti begini ya. Dan perlu juga dipaparkan ini. Pada saat itu saya gulung begitu. Ah, kok gue rendo, entah bagaimana ini. Dan ini kebetulan banyak, ada slide-nya. Tapi kalau saya ungkapkan itu, nanti bisa satu jam lebih, nggak mungkin kan. Jadi saya sudah lihat, dan saya tanya lagi ke sana. Anak tolong dulu kasih buku powerpoint-nya. Jadi powerpoint itu ada di kelas sama saya. Karena waktu itu hanya diucapkan, jadi sekarang ada powerpoint itu. Terus saya pilih nanti orang, ah, dia mau kau rumah tangga di sana. Oh iya, kapan yang enggak, saya akan terima. Saudara-saudara, yang pertama saya lihat di situ adalah bahwa Tuhan mempunyai satu rencana kepada setiap keluarga bahwa laki-laki dan perempuan akan meninggalkan orang tuanya dan dia mempersatukan dirinya ya tapi di situ dan juga akan membentuk satu keluarga. Dan setelah saya lihat itu mereka bergantian sebagai suami istri. Apakah dua keluarga atau minat foto surya? Dan yang saya ambil dari sana adalah dikatakan bahwa saya sebagai suami istri dalam keluarga itu bukanlah sesuatu hal yang gampang saja. Tidak. Tapi itu merupakan satu bahtera yang memang harus berdaya dan juga dikemudikan oleh seorang suami. Pada waktu itu saya melihat tidak akan menjadi satu mulus ya, dari awal jadi mulus dan begitu pacaran ataupun mengatakan bagaimana-bagaimana dan membentuk satu keluarga bukan gampang. Mengatakan seperti itu, lalu dia akan berjalan awalnya mendapatkan mesra dan memang sangat mesra dan ingin bersama. Tetapi saudara-saudara jangan lupa dikatakan di dalam hal yang ini sudah terjadi dan mereka sudah membentuk satu keluarga bahwa dikatakan bukan hanya yang enaknya yang terjadi, bahwasanya akan terjadi hal-hal satu dengan yang lain menunjukkan kebiasaannya. Nah ini dia. Seorang istri dikatakan ya, anak-anak jangan ribut dulu anak-anak dengarkan dulu. Walaupun perceraian ini sama orang tua, apa yang anak-anak tuh? Bukan lagi saya akan beritahukan. Bahwa seorang suami akan menunjukkan kebiasaannya, begitu ya. Lalu seorang istri juga akan menunjukkan apa kebiasaannya. Loh, kok begini ya? Kok kemarin seperti ini? Loh, kok kita seperti ini? Walaupun dia seorang yang boleh berbeda, yang saya tahu juga dia boleh ada seorang yang beragama sama dengan kami. Tetapi di dalam rumah tangga itu selanjutnya berjalan dan berjalan dikatakan akan menunjukkan apa kebiasaan daripada seseorang. Dan dikatakan juga dalam pelajaran itu saudara-saudara, pasangan-pasangan yang muda apa yang tua dikatakan bahwa bayat upamuma anak halak dipersatukan dengan bumi halak. Ya, mempunyai karakter yang berbeda. Seorang bapak dia dari lingkungannya, dari keluarganya, dan seorang ibu juga dari lingkungannya. Lalu bersatu di dalam keluarga. Ada hal yang terjadi bisa di dalam keluarga tersebut bahwa perceraian itu ada setelah dikatakan beberapa tahun akan datang. Saya teringat pada cerita ini dari pengalaman teman-teman kami ya. Mereka menceritakan satu tempat saya tidak usah. Tempatnya berkelahi dan memang berkelahi banget gitu ya. Rupanya bapak ini adalah tukang cemburu dan ibu ini juga adalah tukang cemburu. Mereka mempunyai usaha yang boleh dikatakan adalah malapo, bukan malapo apa, bukan malapo biasa saja begini minum enggak. Itu nggak sampai bisa beberapa saat, beberapa sampai jam berapa masih buka begitu ya. Jadi kalau Roina tamu ini amat tahi bahwa seluruh hari inatai. Tapi biasanya kan malam-malam ya kan bapak-bapak. Hal inilah yang membuat kadang-kadang percecokan. Dia terus tidak sepuluh gitu ya. Nah nanti kalau ibu ini pergi katanya Lili asal murah menjauh, dia mencuriga. Nah seperti ini, lalu apa? Ternyata sesuatu hal yang tidak senang. Lalu dia mengatakan cerai begitu. Tapi hal ini sudah dalam dua kita. Kalau dia seorang yang beragama betul-betul ya, membuat Tuhan itu pertama dalam keluarga itu tidak akan bisa terjadi. Satu, dikatakan kejadian ini adalah 0 sampai 5 tahun ada sesuatu hal yang terjadi lagi di dalam keluarga ini bisa berdampak negatif terhadap ya. Baru kemudian 20 tahun sampai 35 tahun akan datang dan
ada juga sekretaris daerah waktu itu agak apa ya, agak baik juga lah bapak ini, dia punya sama sekarang, dia bilang bapak Tegalu dari Ibu Tegalu, kalau kamu ini bukan apa ya, kalau kamu bertemu warga apa jangan lupa kalau kalian sudah selamat sampai 17 tahun, dia bilang begitu. Saya kaget, dia bukan apa ya, kalau kalian berdua aku ada percocokan pasti ada yang sudah kenapa satu dari yang pasti ada, tapi ingatlah bapak Tegalu dan tim sudah 17 tahun berencana dan sudah berjalan, yaitu bahtera pemangga itu yang saya ingin bisa bertahan untuk beberapa tahun mendatang. Saya ingat apa ini? Apakah tidak ada kesalahan di pemangga? Pasti ada. Sebagai suami istri pasti ada. Tapi saya ingat banget kita lihat lagi sudah berapa tahun itu. Bagaimana anak-anaknya orang lain dengan dirinya orang lain dipersalahkan? Apalagi itu kita tidak kenal satu dengan yang lain. Dalam hal ini ada apakah yang terjadi kepada rumah tangga? Saya akan beberapa saat lagi ya. Apakah yang terjadi kepada rumah tangga bila dia sudah mempunyai anak satu atau peristiwa? Dia seorang mahasiswi yang ada di Universitas Indonesia Jakarta, dan dia sudah belajar dan sudah mau wisuda. Sudah tahu besok akan wisuda. Pada pagi-pagi hari sebelum wisuda itu, sudah tahu apa? Karena bercerai suaminya dan istrinya, artinya orang tuanya laki-laki dan perempuan, dia mengundang siapa? Tidaklah dia memilihnya. Pada waktu lagi dia berada di pos di lantai 18, dia katanya bunuh diri. Dia jatuhkan dirinya ke bawah sampai ke dasar ya, ke lantai pertama, dan dia meninggal. Orang tua laki-laki tidak bisa hadir dan orang tua perempuan tidak bisa hadir. Dia sudah berjuang selama beberapa tahun mencapai dia menjadi seorang sarjana, tetapi kedua orang tuanya tidak melihat. Inilah akibatnya kepada anak-anak. Baru kemudian, anak-anak itu juga akan menginginkan kedua orang tuanya aku. Mereka menginginkan belayan kasih. Mereka juga menginginkan apa yang mereka ingin, yang disukai oleh sebagai orang tua, apakah secara badani ataupun secara rohani. Dan kebutuhan ini sudah datang bukan hanya kasih makan. Bukan. Kemarin juga saya melihat, suka saya melihat di YouTube ini ya, ada hal-hal yang kebutuhan dengan rumah tangga ini. Sudah tahu juga dengan Ahmad Dhani. Dan ini ada apa yang gitu ya, layan semuanya. Sudah tahu, dia meninggalkan si bungsu itu, dia kita masuk buku kecil. Pada tahun 2009, 20 tahun. Lalu apa dia bilang? Mama, saya tidak bisa melepaskan ibu saya kalau mama ibu saya. Dan ketika saya katakan masih anak-anak masih di bawah usia daripada seorang SMA. Tapi waktu saya membaca itu, saya melihat itu menangis anak yang musuh itu berlaku. Apa yang kau suka di wawancara ini? Apa yang kau ingat dari mama ini? Sudah jawab. Tapi yang sepertinya tanya-tanya ini, itu anak-anak itu mau di wawancara yang kecil ya. Aku belum paling di foto saya yang mau dilakukan. Saya yang paling ingat dari mama saya ini adalah masakannya. Kedua apa? Kalau tidurkan masih sama-sama, saya ingin memeluk mama saya. Itu masih kecil. Itu kebutuhan mereka pada waktu masih kecil. Nah, oleh sebab itulah di dalam keluarga ya, dikatakan setan menggoda apakah laki-laki dan perempuan bisa sampai jatuh? Bisa. Jadi hal-hal itu ada banyak ya, sudah lebih sambil-sambilnya. Dan dikatakan di zaman ini jangan lupa ya, itu karena kita masih biasa ya, orang Indonesia, orang yang masih komunis ya, artinya tidak terlalu heterogen ya. Kita itu masalah bahan yang mempunyai silam kami, mempunyai adat yang sama. Tapi kalau menurut dia bilang begini,
berusaha untuk menghancurkan kita sebagai suami istri dan anak-anak. Yang kedua adalah supaya sebagai keluarga mempunyai kehangatan, kebersamaan. Jadi anak-anak itu perlu dibawa bisa bersama-sama jalan-jalan atau rekreasi atau lain-lain, tidak perlu harus jauh-jauh. Tidak. Apakah kemana mau berenang dari bawah atau yang penting kebersamaan suami dan istri membawa anak-anak yang kita yang sudah dipercayakan Tuhan bagi kita. Baru yang kemudian adalah supaya keluarga itu juga saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai ada menonjolkan diri. Itu kenapa dia gak bisa dibuat menilai kita lebih daripada pasangan. Sekarang kita berkasih dalam Yesus, setan akan berusaha untuk memperangkuti kita. Jangan lupa itu. Kalau kita sudah di dalam kerobotan itu, tak peduli dia itu, pokoknya aman kan dia, gak perlu lagi bangun itu. Itu teman aku, tapi yang di gereja yang salah segala itu, mulai dan segala orang sama. Dan hal inilah yang Tuhan tidak inginkan. Yang jelas bagi kita saudara-saudara yang dan kita akan ingat Tuhan juga mengatakan bahwa kita itu bisa bertambahlah beranak cuculah kamu di dalam dunia ini, tetapi dikatakan memang kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah serahkan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, kira-kira demikianlah pelajaran kita pada saat ini, bahwa satu dengan yang lain berkat yang diberikan Tuhan kita bertanggungjawabkan, dan memang hanya inilah yang kita bawa ke surga. Amin saudara.